Keputusan perlawanan Liga Super, pasukan di tangga teratas Kedah mengutip 3 mata malam tadi hasil kemenangan 2-0 ke atas PJ City. Perlawanan berlangsung di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya menyaksikan penampilan penyerang baru Safi Saleh. Kedah memperoleh gol pembukaan pada minit ke-7 menerusi Syarul Azwar Ibrahim. Tuan rumah bangkit memburu gol penyamaan. Malangnya Kedah lebih pantas melakukan serangan balas dan minit ke-41 gawang PJ City bolos buat kali kedua. Kali ini hasil penyerah Fernando Rodriguez. Keputusan 2-0 kekal hingga perlawanan berakhir. Ini adalah kemenangan ketiga Kedah dan kini telah mengumpul 10 mata.